Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game Baby Bus Duniaku. Ya benar, ini benar-benar dunianya Baby Bus. Jadinya ya, kita ingin tahu nih, ini bagusnya kota gimana, aku nggak tahu. Ya, kota duniaku. Ini kalau di Indonesia ini ya, nggak tahu kalau di luar negeri pakai bahasanya gimana. Ini seperti apa? I don't know. Oke. Hai, aku Miu Miu. Selamat datang di kota tempat aku tinggal. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Ini aku nggak tahu nih, ini bisa bakagan ya. Ini aku benar-benar bingung nih ya. Tolong jangan aneh nih ya. Bentar ya, ini sekalian kita ini dulu ya. Gini aja ya. Ini enggak terlalu ini atau ini enggak ini aja. Dah, lanjut. Anggap aja gini ya. Gua enggak ngerti ini mainan seperti apa, I don't know. Oke, lanjut. Kita apa namanya? Baru tutorialnya dulu. Beneran aku bener-bener nggak tahu ini gamenya seperti apa, tapi kayaknya ini mungkin pionirnya seperti Toka. Mungkin ini adalah pionir yang mungkin aja Toka Boka sama Avatar World mungkin plagiatnya dari sini gitu. Ayo kita ke lantai atas dan melihat-lihat. Oh, bisa gitu. Baru tahu aku ada lantai duanya tinggal diseret. Kalau di apa namanya Avatar World, sorry I hate to say but nggak bisa diseret, harus dipencet dulu. Oh, bisa diginiin. Wah, baru tahu aku. Ini seperti Tiongkok banget ya. Oh, seperti ini. Apa nih? Wah, apa nih? Oh, ini kayak apa namanya? Kayak ituannya ya. Ini bisa diginiin ya. Oh, seperti itu. Iya, iya. Sekarang ngerti-ngerti. Sekarang mengerti nih aku. Kenapa di Avatar World itu mau nyoba transplagiatnya dari sini. Ya, karena bagus. Pantes aja Raffi Talita main game ginian. Ayo berbelanja di pusat perbelanjaan kota. Lanjut. Kenapa nih? Oh. Berbelanja. Memang seperti itu ya.
Beneran aku nggak ngerti nih kenapa ada angka-angka di situ. Beneran aku nggak ngerti. Selamat datang di pusat perbelanjaan. Pilihlah berbagai produk yang kamu suka. Oke, kita langsung ya. Sekalian kita cek ya. Oh, ini bisa diginin ya. Kita bisa nyari apapun yang kita suka, cuman aduh, salah lagi. Emang kayak gini, emang bingung aja sih aku. Ah, dipilih pakai. Nice. Kita lanjut ke satu lagi, tempat lagi. Mungkin aku belum selesai sih ini. Gua mau nyoba ngecek yang satu ini nih. Oh gini ya. Oh iya, keren sih ini. Wow, gila banget. Bener-bener baby banget nih. Seperti itu ya, iya. Sekarang ngerti. Taram. Tapi tetap aja ini apa namanya, tempatnya bukan baju ya, bukan sembarangan juga sih. Maksudnya ya malnya masih kurang bagus menurutku ya, tapi aku belum ngecek juga. Ya, kita kembali lagi. Sorry banget kita harus ngecek iniannya juga sih. But it's okay. Kita langsung ke tempat potong rambut. Harusnya sih oke. Nggak ada yang bagus ternyata. Mundur ya, ternyata nggak ada yang bagus, langsung mundur ya. Saya nggak tahu nih ini kita, aduh maaf, beneran nggak tahu nih. Oh ini yang tiga apa nih? Apa nih? Kita disuruh ke lantai 3 apa nih? Nggak tahu nih ya. Ini aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Oh ini, aku tahu nih. Ini gini. Sama ini. Taram, kita langsung ke ini dulu. Aduh.
Ini dulu. Keren sini. Aku nggak ngerti sih. Keren banget sini. Ini hanya, oh ya, kita langsung ke lantai berapa nih? Masalahnya kita ke tempat toko pakaian kayaknya kok agak biasa ya. Apa gua salah atau gimana? I don't know. Kesini. Ini gini. Gimana nih? Bisa gitu ya. Selamat datang. Langsung kita ke sini. Kalau nggak salah katanya pakai ini bagus. Oke, lanjut. Ah, fuck no. Kok di sini? Fuck no. Salah ini. No, jangan di tempat sampah. No, pakaian bagus kita di tempat sampah. No. Sekarang kita langsung pindah lagi. Mungkin ada tempat pakaian lainnya, mungkin. Berbelanja sangat menyenangkan. Apakah kamu menyukai kota ini? Boleh. Yuk. Maukah kamu tinggal di sini bersamaku? Ayo hiasi rumah baru kita. Oke. Ini kenapa nih? Kenapa nih? Langsung dapat. Oh, ada inan baru. Ada new dan iniannya. Skenario baru tersedia. Ayo kita bersenang-senang. Ya, tunggu bentar, ini aku mau ini dulu sebentar. Ini ada inannya dan ya, buat saya. Oh ya dah, thank you. Nanti aku ini ya, thank you. Kita langsung ke sini. Aku nggak tahu ini apaan, tapi harusnya si aman. Itu makanan aman kan, Vin? Mau lu bawa kan? Oke, jangan lupa dibawa ya. Ini aku begini. Oh ya, sorry banget, kita lagi iniin dulu. Wow, lumayan nih. Baby bus 16.000 selamanya lagi, kalau bisa ya. Enggak, ini di rumah aku ya, coy. Shit. Berapa ini? Rp26.000. Wah, gila sih. Mahal juga ya. Ini dulu. Terus tempat tidurnya yang normal-normal aja lah. Hijau. Terus kamar apa nih? Nah, pasti tempat tidur, tempat toiletnya ya. Ini. Terus toiletnya ya di sini aja. Ini di sini dan satu lagi apa nih? Ini yang di sini aja. Nice, sudah. Ini keren banget. Jadi kita harus pindahin dulu. Yo. Lanjut. Lanjutkan.
16.000. Oh ya, BTW untuk apa namanya? Untuk akunnya gimana nih? Kok kayak ini? Bentar. Oh, bisa dibikin lagi nih. Sesuai keinginan kita nih. Eh, tapi di sini cuman minimum 3 ya. Ada tambah 10. Lainan plus 5 dan segalanya. Wah, gila sih. Tapi itu ini oke sih. Ini oke sih menurutku. Menurutku ya. Ini menurut saya oke lah gitu. Kamu mendapatkan sebuah pesan baru. Apa nih? Apa nih? Ini apa nih? Kok bisa diubah ternyata? Wah, gila sih. Butuh waktu untuk bersabar ya. Ada pengumuman, tapi aku nggak tahu ini apa. Ayo baru tersedia. Ayo kita bersenang-senang. Oh, ini. Ada iklannya dan aku harus ngisi apa. Ini bisa diajak lagi sih, tapi kita cek dulu semua pakaian ini harusnya sih aman sih, tapi kita mundur dulu. Beneran kita mundur dulu. Terlalu bentar. Bentar, aku mau ngecek dulu. Ada beberapa yang bagus, cuman aku masih penasaran dengan yang lainnya sih. Seperti pakaian apa nih? Ah, ini. Ini apa nih? Kok di lock nih? Oh, locknya adalah ini. Streetnya seperti ini, 3 orang tambah 1 terus ini. Wah, gila sih. Kalau kita ke bebas. Bantuan ayah dan ibu. Jadi semuanya ini berbayar, gila. Jadi semuanya berbayar, aduh, gila. Ya meskipun gua tahu sih ini murah ya. Coba ke desainer ini. Ini mata, rambut dan segala macamnya. Oh, enggak. Kayaknya kita enggak ini. Enggak dapat yang bagus. Paket pakaian ini yang Imlek kan? Enggak. Oh, ini ada nih pakaian yang ini yang Google. 21.000 tapi gila sih. Keren tapi ya. Nah, kita langsung ke sini. Satu lagi ya. Enggak, beberapa lagi. Nah, seperti ini ya. Ya, we know.
Yo, lanjut. Kita ingin buru-buru juga sini. Biar enggak apa namanya. And the last is bukan yang ini. Ini sih paling. Ini emang banyak banget yang harus dieksplor ya. Terutama di sini gila sih banyak banget. Ya meskipun enggak sebanyak apa namanya Avatar World ya, tapi karena emang ini didesain buat bocil juga ya, aku senang juga sih. Nah, kita langsung ini aja. Langsung ini aja. Langsung ngecek ini. Makan vintage-nya gini ya. Oh, ini. Kita naik dulu ya. TLT2 mungkin. Padahal di sini pakainya bagus banget loh, tapi harus beli. Oh, apa aja yang ini? Gila. Gila sih, pay to play sama pay to win nggak beda jauh ya. Gitu aja dari saya, Kesala Murderindo.